群发兵，尽管放马过来。妖猴孙悟空，漫天神佛，没有一个是我的对手，直到永远。没意思了，就和三百年前一样，帝释天自己就是暗龙的首领。不可能，青龙八绝技够了。Halo, assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Denghua Sixing Ji season 4 episode paling baru, yaitu episode 9 ya guys. Berhubung film animasinya baru tayang hari Kamis depan, maka kita akan merangkum versi komiknya dulu ya guys. Dimana di episode sebelumnya Wukong dikepung oleh prajurit alam surga, akan tetapi dengan mudah Wukong dapat mengalahkan mereka semua. Apalagi dengan tubuh kebalnya, semua anak panah yang diarahkan akan kepadanya tidak memberikan luka sedikit pun. Komandan perang di situ heran kenapa Wukong bisa ke alam surga lagi. Apakah mungkin ia akan balas dendam? Tetapi yang dikhawatirkan Dewa Assassin bukanlah Wukong, karena Wukong hanyalah awal dari perang sengit yang akan datang. Dan setelah ini, kegelapan di alam surga akan muncul satu persatu. Giliran pasukan elit berbaju zirah yang mengeroyok Wukong. Akan tetapi, baju zirah tersebut hanya seperti tahu bagi Wukong. Walaupun semuanya mengerubuti Wukong, akan tetapi dengan mudah Wukong membuat mereka semua terpental. Dan tiba-tiba muncullah para jinggang untuk melawan Wukong, sehingga ini membuat pertarungan menjadi sedikit menarik. Salah satu dari mereka mengeluarkan mantra ular raksasa, akan tetapi Wukong dapat membelah dengan mudah ular tersebut seperti cacing. Mereka pun sadar untuk melawan Wukong, mereka harus bersatu dan bekerja sama. Salah satu jinggang kemudian mengeluarkan mantra pengikat surgawi, sehingga membuat Wukong terikat seperti mumi dan tidak bisa bergerak. Tetapi dengan kekuatan tubuh Wukong, jinggang tersebut tidak bisa menahan terlalu lama. Ia pun menyuruh jinggang yang lain untuk segera menyerang Wukong bersama-sama, sehingga para jinggang tersebut mengeluarkan pukulan andalannya kepada Wukong. Akan tetapi tidak semudah itu, Ferguso. Wukong pun langsung berontak dan merusak segel tali tersebut seperti kertas hingga berkeping-keping. Hingga kemudian Wukong merubah wujudnya menjadi wujud aslinya, yaitu kera raksasa. Dengan wujud tersebut, harusnya emosi Wukong tidak terkendali. Tetapi tiba-tiba ia teringat akan pesan gurunya akan pentingnya pengendalian diri dan janganlah terlalu kasar kepada orang lain. Sehingga emosi Wukong sedikit tenang dan ia mencoba untuk tidak membunuh siapapun di situ. Tetapi tetap saja, walaupun tidak ada yang terbunuh, Wukong menghancurkan semua bangunan yang ada di situ. Dan ia pun sangat kesal ketika gerombolan anak panah menyerang dirinya, sehingga ia pun menghancurkan kapal-kapal langit yang menyerang dirinya dengan tongkat sakti raksasanya. Salah satu jinggang di situ sadar bahwa Wukong menghancurkan semua bangunan hanya untuk memukul mundur semuanya, tetapi tidak membunuh siapapun. Sehingga ia berpikir kalau Wukong diam-diam mempunyai alasan tertentu. Alam surga pun menjadi porak-poranda gara-gara amukan Wukong, dan Wukong menantang setiap dewa untuk melawannya. Ketika Dewa Timur melihat hal itu, ia pun juga menyadari kalau di dalam hati Sun Wukong kali ini tidak ada kebencian. Wukong kelihatannya mengamuk, akan tetapi diam-diam Wukong sangat berhati-hati dengan serangannya. Dan tiba-tiba muncul banyak beduk di depan Sun Wukong, yang ternyata itu merupakan jurus Dewa Barat. Dewa Barat pun ngamuk karena surganya telah dirusak oleh Wukong, sehingga ia pun langsung melancarkan jurus andalannya, yaitu raungan agung dari surga. Bunyi raungan tersebut menghentak dan membuat Sun Wukong terseret mundur. Bahkan bangunan di sekitar Wukong rusak dan hancur gara-gara tekanan dari suara tersebut. Akan tetapi serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkan Wukong guys. Bahkan Wukong merasa jurus raungan tersebut hanya seperti angin kecil guys. Dan muncullah Dewa Utara. Ketika melihat Wukong, ia jadi menginginkan mendapat tugas dari Kaisar untuk membunuh Wukong. Dan tak mau ketinggalan, Kaisar Sitian pun juga muncul dan mendekat kepada Wukong. Dia pun berpidato untuk Wukong. Intinya, ia kesal karena istana surganya dibuat porak-poranda kedua kalinya, dan ia ingin mengurung Wukong selamanya sampai kiamat. Terlihat prajurit di situ sangat heran dengan situasi kali ini. Baru kali ini ia melihat banyak dewa tingkat tinggi berkumpul di satu tempat, dan itu semua hanya untuk Sun Wukong guys. Mendengar pidato Sitian, Wukong pun merasa jijik dan menantang Sitian untuk maju melawannya. Dan tak ingin tangan kaisarnya kotor, Dewa Selatan pun langsung maju terlebih dahulu. Tampak ia mengeluarkan sebuah peti yang di dalamnya terdapat barang-barang mistik dan sihir. Lalu ia mengeluarkan benda kesayangannya dari situ, yaitu kumbang sutra baja.
muncullah beberapa kumbang yang kemudian merubung tubuh Wukong dengan mengeluarkan sutra. Sehingga sutra tersebut melilit dan menjadi jaring. Semakin Wukong berontak, maka jaring tersebut semakin rapat. Akan tetapi mudah saja bagi Wukong, tiba-tiba ia berubah jadi tubuh kecil lagi dan langsung menghancurkan kumbang-kumbang kesayangan Dewa Selatan. Sehingga hal itu membuat kaget Dewa Selatan karena harta kesayangannya dengan mudah dihancurkan oleh Wukong. Dan mumpung kali ini banyak dewa berkumpul, Wukong pun merasa inilah kesempatan untuk memberitahukan kepada semuanya. Tiba-tiba ia pun membuat pengumuman dan memberitahukan kepada semuanya bahwa mereka telah salah menuduh satu sama lain karena pemimpin kegelapan sebenarnya adalah Kaisar Sitian sendiri. Sehingga hal itu membuat semuanya heran dan tak percaya. Mereka bingung apakah ini sebuah kebenaran ataukah hanya lelucon Sun Wukong. Akan tetapi tiba-tiba Dewa Sasin sudah berada di belakang Wukong. Ia mengeluarkan segel 8 sisi, membuat Wukong tak berkutik hingga ia pun terperangkap di dalam segel kubus 8 sisi tersebut. Melihat hal itu, semua dewa di situ sangat kagum. Karena dengan mudah, Dewa Sasin bisa mengurung Wukong dengan cara yang indah dan elegan. Dewa Sasin pun langsung menghadap kepada Sitian. Kaisar Sitian pun langsung meminta segel yang mengurung Wukong tersebut. Dewa Sasin yang mempunyai dedikasi tinggi terhadap Kaisar pun tanpa pikir panjang langsung menyerahkan segel tersebut kepada Kaisar Sitian. Dewa Sasin pun juga melapor kepada Sitian kalau penjara istana terapung yang ia tahu dirusak Wukong saat ini mulai menjauh dari istana surga. Tak lama lagi mereka akan menghilang di antara awan. Sehingga Dewa Sasin meminta izin membawa pasukannya untuk segera melacak mereka karena di dalamnya ada banyak deva dan dewa-dewa tingkat tinggi. Tiba-tiba Kaisar Sitian pun tertawa terbahak-bahak dan memuji dengan berlebihan kepada Dewa Sitian. Lalu ia juga mengatakan kalau tidak perlu untuk memikirkan penjara terapung, sehingga itu membuat Sasin heran. Dan akhirnya terbongkar sudah guys. Kaisar Sitian pun mengaku kalau dialah yang menghancurkan rantai penjara terapung dan berniat menghilangkan semua tahanan yang ada. Dan ia pun tiba-tiba membuka kedoknya guys, bahwa sekarang ini semua kapal-kapal surga sudah dikuasai oleh pasukannya dari jiwa kegelapan. Sehingga hal itu mengagetkan semua orang yang ada di situ. Dan Sitian pun mengatakan kalau ia akan mengatur ulang alam surga. Setiap posisi dewa dan deva akan ditukar, tentunya dengan raja baru, jenderal baru, jenggang baru, yang semuanya di bawah naungan jiwa kegelapan. Dan sekarang mereka semua sudah berkumpul di sini untuk merubah alam surga menjadi alam surga kegelapan, guys. Terlihat di situ ada Deviant Star, Malignant Star, Strength Star, dan Crazy Star. Dan cerita pun bersambung. Gimana guys? Bisa dipastikan episode depan dipenuhi tawuran para dewa-dewa alam surga dengan dewa-dewa dari kegelapan. Dan tentunya ini akan membuat semakin seru guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.